yalalwaton, yalalwaton, kumpul waton minal iman, warakakum minal firman, inhadu alalwaton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya pada nasib pertama dari pengawas, dan nanti nasib kedua itu dari Ibu Titi. Bapak Ma'ruf SPD selaku Kepala SMK Ma'arif NU 1 Rawalu yang hadir di ruang ini atau yang belum hadir, dengan silaturahmi nanti kita akan semakin bahagia, banyak saudara, banyak kenalan. Oke, sudah dapat jalan ya? Untuk mencari siswa bagaimana tadi caranya? Guru harus mampu memotivasi siswa, menanamkan kecintaan siswa terhadap rela sekolah ini tidak punya adik ke kelas. Guru besar yang saya tangkap tadi beberapa hal, termasuk kreatif juga dalam rangka menciptakan kesemangatan atau memotivasi kita semua. Saya sendiri jujur, saya sangat termotivasi dan terinspirasi dari panjenengan. Nyaan masih sementara belum pak, gitu. Mungkin terima kasih Niki sang moderator, si cantik Bu Esa, matur nuwun. Pembelajaran online ini tidak bisa mencakup seluruh apa keinginan kita bersama-sama. Sekalipun beberapa metode baru ini kita coba, dan tidak ada salahnya juga kita terus menerus upgrade, dan sampai akhirnya kita paksakan untuk tatap muka dengan segala risiko. Hal waktu tatap muka tersebut kita hanya jatah maksimal 2 jam pak. Selain bisa mengikuti mata pelajaran, saya juga memiliki passion yang pas di zaman sekarang sesuai dengan passion si anak tersebut itu juga pak. Anak-anak itu masih apa, tergiur ya. Kalau mikir pelajaran kan susah, apalagi gambar teknik kan begitu kan. Kan lebih senang dia ke media sosial yang lain. Jadi itulah kelemahan dari pembelajaran online dengan era digital ya, saat ini. Maka cara terbaik adalah memberikan penyadaran ke anak. Anak-anak gitu kan, kamu itu usianya saat ini itu sudah usia-usia untuk mempersiapkan diri menghadapi masa depan. Ya, kita di SMK insya Allah bisa lebih maju berkembang, ada di sekitar orang-orang yang bisa berkolaborasi. Ya, pertanyaan saya adalah dari tahun ke tahun di SMK Ma'arif itu, khususnya di Rawalo, adalah mengalami persentase yang menurun dalam tadi disampaikan ada di PPDB, karena kesulitan administratif mungkin. Yang kedua, bagaimana caranya egoisme dari masing-masing lini di SMK itu bisa didekatkan dengan Nun Sewu tadi ngendikannya adalah limit sekali dengan spiritual. Bagaimana caranya agar sampai pada egoisme yang dimiliki oleh masing-masing lini dari semua seluruh aktivitas kegiatan di sekolah itu diharapkan bisa melibatkan semuanya ya. Untuk grup ya, di sana ada grup ya, kemudian juga dari lini Dharma Wanitanya ya. Jadi di sekolah juga punya Dharma Wanita ya, kemudian di Suara Warga, kemudian di Bapak-Bapak ini kompak
Jadi kompak, sering mengadakan pertemuan pengajian bersama, kondisi keluarganya, terus ngaji bersama gitu. Jadi monggo ya, kalau memang jalur ini nanti bisa diperkuat lagi ya, komitmen kita ya, menjadi sarana ya untuk saling memahami ya. Yang ingin kami tanyakan kepada Pak Haryanto selaku pengawas, bagaimana memotivasi untuk khususnya diri sendiri, juga rekan-rekan dan teman-teman Bapak dan Ibu guru, yang mana niat untuk mengupgrade pengetahuan itu masih nanti-nanti begitu. Jadi monggo ya, khairun nas anfa'uhum lin linnas ya, sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan kemanfaatan untuk orang yang lain ya. Agar kita bisa memberikan manfaat, tentunya ya, ini tadi amaliyah kita yang diperbanyak. Yo, sering bergaul dengan orang-orang yang soleh gitu.